takutnya ntar diculik, kenapa lu, wah nyulik lu. Orang mau kayak itu mau nyulik, nyulik aja, bener gak bos? Betul. Itu tadi ibu-ibu itu tadi pasti ngikutin kita tadi. Yang mana? Yang tadi minta yang prem bawa anak kecil. Oh. Dia minta ampun. Enggak tahu sangka yang tadi saya nyebrangin. Mm-hmm. Tangga saya dia mau nyebrang benar. Tetap? Tetap enggak doang, malu doang kali dia. Minta beliin gitu kali. Oh. Ngomong. Enggak apa-apa ngomong aja ya. Ngomong aja kan ngomong semua dibeliin. Iya, beli. Kecuali kalau kita milih-milih. Jangan sedih lah. Dapat 12 ada tadi? Ada 12. Satu tempat doang itu. Kayak kalau dapat itu SD dapat itu 50 hari insya Allah. Iya. Cuman emang kita harus beli air ntar bos. Air apa? Air minum. Ya, ini kan ada di belakang. Ada masih, masih ada. Habis. Ini kita cuma beli 8. Kita beli lagi kita kalau alfa masuk. Orang Kuningan. Eh, platnya. Ah. Ah, mental. Bubur sop ayam udah dari terakhir. Mas keliling rumah makan manfaat boleh itu kendalanya kalau kita kalau pergi nanti jadi awal bulan kalau ada dananya 6 malam kita bos. Apa-apa insya Allah akhir bulan atau awal bulan mobil udah ada pulang gitu kan ya, jangan dipaksa. Enggak, kalau mau mobil sendiri enak bos. Hah, kenapa? Enak lah maksudnya. Hah? Enak aja. Terserah bos, ya, yang penting jangan. Kita masuk. Soalnya ya? Kita kan, iya masuk. Soalnya kita kan daerahnya kita nggak tahu. Bisa jadi jalannya rusak atau gimana harus bos sendiri. Iya kalau bawa mobil sendiri kan enak pasir gitu. Oh. Ya kita sih mudah-mudahan bukan sembrono. Ya, kan? Kita kelilingin dulu aja bos. Bukan, udah. Bukan kita sembrono tapi minimal kan kita. Oh, kalau bawa mobil orang kan was yang nggak enak lah yang mana. Ini. Oh, ini gilingan bakso bukan makanan, bos. Saya kira makan. Ini yang giling bakso. Giling bakso, mas. Sederhana, Mama Ayu. Apa buka pas pakapasan? Pakapasan goreng. Ini giling mie ayam, mie basah. Oh, ini jual bahan-bahannya nih. Banyak makan-makan dalamnya bos. Cendol. Kita kelilingin aja, itu warung nasi semua. Itu warung nasi. Warung nasi gitu mah. Repot lama proses. Apa? Enggak usah makan aja oh, bos. Oh kita makan. Nah, yang penting bos belum makan kelilingin. Oh ini keluarnya bos tuh. Mana? Ini. Oh, iya. Kita parkir aja. Enggak, kelilingin dulu aja. Jadi kita udah tahu itu. Bisa kan? Bisa. Atau kita muter lagi, kita jadi tahu berhentinya di mana. Ya, kita kan nggak perlu jalan. Kalau ke sana pasti keluar, iya kan? Mm-mm. Tapi bisa muter lagi kan? Mana? Kalau ke sana bisa muter lagi kali? Nanti ada ke sana. Bisa kali bisa muter lagi. Kasihan mas Somai Bandros ada. Ini Bandros apa kesal? Santan, pecel ayam. Cuing, cuing apa ini? Mana? Cuing? Cendol. Cendol, es cuing lain bos. Hah? Gak apa-apa tuh, boleh satu ntar. Ini tulisannya kan es cuing. Masalah barangnya cendol kan namanya es cuing. Iya namanya. Udah bisa satu tuh sama warung nasi. Bos makan aja, ya kan bisa warung nasi kali. Penting ingat jangan makan ayam. Oh ini bos, gede pasarnya bos. Situ ada, ini ada juga, busana collection. Oh ini kan namanya toko-toko baju maksudnya gitu kali. Yeah. Pasar baru namanya. Oh. Toko sandangnya gitu ya.
Kita di mana nih bos? Kuningan kita ya? Pasar Kuningan, Pasar Sandang. Martin aja ya, perabot rumah tangga. Puterin aja juga. Oh ini puter ke terminal sampingnya kali. Nah ini aja bang. Enggak. Nah, muter lagi aja kan. Oh ini keluar bos. Enggak bisa itu. Enggak ada. Yang parkir berarti ya. Parkir di mana? Kalau sana keluar. Itu kan mobil AS semua. Ini bisa ke kanan kan ya? Dalam pasarnya belum luas terus. Iya pasarnya masuk belum pas ini. Sini parkir kali, nggak bisa. Dulu sini bisa masuk. Bisa ke sana. Oh bisa, tuh bisa tuh dalam parkir. Nah, bisa kesana, bisa nggak? Bisa, nyembunyi-nyembunyinya aja. Satu atau? Ya parkir paling kita coba aja coba. Bisa kali, bisa kan? Kaki ke bawah nih, bisa kali ya salah diatur-atur aja. Ini nggak ada bos. Mm-mm. Kita yang parkir di sana aja. Berarti yang di belakang. Tengah-tengah dua doang. Nasi sama es saus cuing itu. Pasarnya masuk gede nih, luas ya. Oh ini keluar apa? Oh enggak, ini pintu belakang nih benar. Pintu A. Masuk ke pasarnya bentar kita ke dalam. Sebetulnya dalam ada makanan lah. Yang ketiga lah. Jam 12:30 kurang udah berangkat. Dia bos sudah tahu hotel kan? Tahu. Ya udah lewat tadi lagi, lewat sekolah tadi. Nah, parkir di mana kita? Agak ke sana aja. Agak ke tengah aja. Agak tempat yang itu. Es cuing. Kalau makan mah saya gampang bos. Kalau es cuing terorang aja yang makan. Makan di sini mah gampang. Iya, makan aja kan. Kita pilih yang agak itu. Mana parkirnya? Belum ada yang kosong. Pajek Piken, Pangwangunan, Kuningan. Acep Purnama, Bupati Kuningan. Mana? Apa beli es cuing aja dulu? Ya terserah yang minumnya cuman. Kok ada jalan pasar Kepuh ini? Ada pasar juga ke situ? Bisa ada sini. Bisa nih? Waduh baterai udah mau habis nih. Nah sampai baterai habis aja nanti baru ke baterai baru. Dah. Sip. Bawa bos itu ya. Bawa ampau yang ini masih bisa ya? Ampau masih, oh ya kurang kali, bawa berapa? Oh cukup. Cukup kan? Cukup. Kita paling gak berapa, kita gak banyak orang sini.